Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ralim dari kelas 2 mesin A. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari Pak Pugu, yaitu untuk membuat program pemotongan mesin bubut dari diameter 50 ke diameter 40. Pertama kita buat dulu yang dipotong. Kita akan buat diameter 40. Dan panjangnya 100. Sini agar tidak melakukan facing. Sini benda kerjanya adalah 50 mm. Kita buat lebih aja di sini 120 mm. Nah, seperti ini kita bisa memilih mesinnya, yaitu mesin bubut. Oh, sudah ternyata. Sini kita pilih stock setup. Untuk propertiesnya, bendanya 50 dan panjangnya 120. Ya benar. Untuk posisinya, diameter 50 dan memegang pada saat pada panjang 105. Benar seperti ini. Situ kita mulai dari pemakanannya. Untuk rasio pemakanannya yaitu 0,5. Dan kita memotong ya pas. Sini bisa kita lihat aplikasinya, ada pemotongannya seperti ini. Dari ukuran 50 mm dibubut menjadi 40 meter, sepanjang 100 mm. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.